berbangsa India, Melayu, dia bercampur semua kan. Ini berbelah bangsa. Maksud sekarang ni, di sini peniaga ni bukan kata-kata, dia rakyat Malaysia, rakyat Malaysia yang nak menjaga, nak menanggung diri dia orang. Tapi sekarang ni di sekat, dia orang dah tak boleh nak menjaga dah sekarang ni. Tapi hujan mungkin lama-mungkin lebat ni, bukannya ni kan. Kalau kita tengok hujan memang lebat, memang lebat. Tadi tak hujan tadi. Hujan selebat-lebatnya dengan kadar hujan. Kadang hujan sekarang ni, kita sekarang ni menunggu ada lagi 2-3 peniaga yang tak sampai lagi. Kita tengah menunggu peniaga-peniaga lagi. Dia orang kata hujan pun tak apa, dia orang pergi jugalah. Tapi kita tengok lah macam mana kan. Sebab kat sini peniaga ni bukan muda je, orang tua pun ada, budak kecil ada. Itu saya cakap, ini satu Malaysia ni, ini semua. Dalam ni berbagai-bagai bangsa ada ni, peniaga ni. Maksud sekarang ni, peniaga ni ditindas bukan disebabkan ada orang statement orang kata oh dia Melayu tak. Ini semua, ini anti ni pun salah seorang peniaga yang terkesan. Sebab dia orang ni memang peniaga, dia orang punya cari makan. Sebelum ni, dia orang ni menjaga secara haram. Dia orang menjaga yang tak ada lesen lah, bukanlah haram. Tak ada lesen di kawasan Gefarm, di tepi-tepi jalan. Lepas tu majlis, bagusnya majlis ni, majlis Kemahilan ni yang dia bagus ni, dia apa nama ni, dia ambil yang peniaga-peniaga ni, dia buat satu tempat, dia buat tempat peniaga, dia orang bagi lesen. Bila sampai satu tahap, PKCH ambil alih, bila PKCH ambil alih, dia apa ni, ada satu company ni yang pajak tempat ni, dan dia ambil 40, dia semua ada 80 peniaga. Tapi yang 35 peniaga ni dia under dengan majlis. Yang lagi balance tu 40 lebih tu dia under dengan satu syarikat ni, Asam Megat ni. Bila 2023 selepas Covid tu, dia orang cakap nak renovation. Untuk buat renovation, dia orang arahkan dia orang ni keluar dulu lah. Dia orang ni keluar lah macam biasa, sebab kan biasa untuk renovation semua kan. Bila lepas siap, tawaran tu tak dapat pada diorang. Tawaran tu tak dapat pada diorang, dan tawaran tu dapat pada, memang tak dapat. Maksudnya diorang tak dibenar penjaga. Dan bila satu dapat mesyuarat tu, lepas tu perniagaan tu, kadar sewa tu diorang naikkan. Pihak company ni dia naikkan kadar sewa daripada 500 ke 5,000, ada yang 7,500 yang keluar dalam berita. Ini yang diorang tak puas hati tu. Lepas tu surat tawaran untuk diorang berniaga dalam ni pun tak dapat. Diorang tak bagi semua. Ya bang, abang ada WhatsApp saya. Nombor mana satu bang? Abang WhatsApp saya nombor 019 ke 017 bang? Maksud sekarang ni bila sampai satu tahap, dia orang ni tak didapat tawaran untuk berniaga. Maksud sekarang ni, kalau contoh, kalau dia orang kalau kata dah 5,000, sepatutnya dia bagilah tawaran untuk 5,000. Dia orang bercakap, dia orang tak setuju dengan harga 5,000 tu. Tapi dia bila, wah nanti dia kuat cakap. Tawaran tu, tawaran tu daripada, lepas tu dia orang bagi alasan dia orang ni banyak kedai lah, dia orang ni dah kaya lah. Itulah masalah dia, rakyat Malaysia nak kaya tak boleh, warga asing kaya boleh. Lagi satu, yang mana dalam Agrofarm tu yang sekarang ni ada 40 lebih yang ada lesen tu, dia orang tu satu owner boleh dapat 5-6 kedai di dalam tu, 10 kedai ada di dalam tu. Maksud sekarang ni macam mana dia orang boleh dapat? Tapi kalau orang yang peniaga-peniaga yang ada dalam ni tak dapat. Kalau siapa-siapa yang dalam ni ada, ada yang berniaga dan gunakan lesen, okey kita interview ustaz ya. Kejap. Aku
peniaga-peniaga yang dinafikan hak mereka oleh Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands. Kita amat duka cita sepatutnya perbadanan ini di bawah yang amat berhormat Menteri Besar Faham. Apabila di bawah yang amat berhormat, di bawah kerajaan, kerajaan punya moto adalah untuk membantu rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat. Tetapi ini melibatkan peniaga-peniaga tempatan. Kenapa mereka ini ditindas, dizalimi, dinafikan hak mereka oleh pihak perbadanan PKCH? Cuba kau bayangkan, mereka ini ada lesen, mereka ini ada permis di dalam tapak Medan Agung. Membuktikan mereka ini peniaga yang ada tapak permis dalam Medan Agung, meter elektrik adalah atas nama peniaga-peniaga ini. Dan lesen juga di bawah majlis daerah atas nama peniaga-peniaga ini. Sekarang ini lesen mereka ditarik, dibatalkan. Permis mereka ini telah dirampas. Suara okey tak? Suara okey tak? Dan sepatutnya apabila PKCH telah pajakkan kepada asas gugat sedia berhad, dia pun perlu tawarkan, dia pun bukan buat interview untuk buat interview untuk buat pemilihan. Ini bukan berlaku macam ni. Sepatutnya bukan interview untuk pilih. Sepatutnya mereka ini ditawarkan semula tapak perniagaan ini untuk mereka boleh meneruskan operasi. Apa tunggu sekejap lagi kita akan buat live di lapangan. Terima kasih. Okey, tunggu semua sahabat-sahabat. Kita akan buat live. Kita akan buat live di macam mana nak pusing kamera kan. Suara kurang jelas sekarang, macam mana suara okey tak? Suara okey, okey tak suara? Dia apa nama ni, kita akan bangkitkan isu-isu yang membabitkan peniaga-peniaga ni lah. Hujan sini. Sebabkan suasana hujan tu memang dia, yalah, nak saya nak share dulu ya. Saya share sahabat semua. Dia sekarang ni, kalau kita tengok sekarang ni, dia orang tak ada panggil. Maksud sekarang ni, sepatutnya pihak PKCH ke atau Asam Megat ke, dia panggil lah peniaga-peniaga ni berbincang. Banyak teruk lah betul, Zaban Gat. Zaban, memang masalah di sini, kita nak cakap lebih-lebih pun, tahulah kita rakyat Mahrain ni, memang kalau kita cakap lebih memang akan jadi masalah pada kita. Dia akan jadi masalah pada kita. Dia akan menjadikan kita ni diambil tindakan semua. Ya, saya nak kejap, saya nak hantar mesej ya. Sekarang ni kalau kita tengok kan, masalah ni bukannya sehari dua. Masalah ni dia dah masuk bulan ke, dah masuk 3, 4 bulan, 5 bulan. Tapi penyelesaian tu tak ada. Tak ada penyelesaian yang untuk menolong diorang ni. Maksud sekarang ahli parlimen ada, patut jumpa lah peniaga-peniaga ni. Sebab dia memang 35 peniaga, 35 peniaga ni, diorang ni semua dah ada senang berkahwin, ada anak, ada yang dah ada cucu semua. Diorang ni ada yang memang dia berniaga, dia apa ni, dia punya
pendapatan dia tu memang di di sinilah peniaga ni pendapatan dia orang daripada perniagaan yang dia orang buat ni. Bila perniagaan dia orang buat ni, bila pendapatan dia orang tak ada, terjejas. Maksud sekarang ni dia orang memang tak ada pendapatan lah sekarang ni. Ada yang terpaksa bekerja, ada yang terpaksa memang dia orang masalah. Kita sebagai rakyat, ini bukan tentang politik tu. Kalau korang nak tahu apa yang kita orang buat, apa yang sebelah buat ni, dia bukan tentang politik, tentang oh kita nak bantai kerajaan tau. Sebab tadi pun ada daripada ketua cabang PKA pun datang sini. Sebab sini kita bukan bercakap tentang politik, kita bukan bercakap tentang kita nak bantai kerajaan, kita nak bantai ni tau. Kita bercakap ni tentang rakyat kita yang terjejas di sini. Kita bukan cakap kenapa. Kalau kita tengok kan, warga asing dia cukup senang untuk berniaga sekarang ni. Kalau warga asing dia nak berniaga di Malaysia, kadang-kadang tu dia Alibaba lesennya dia orang boleh dapat. Kadang-kadang tu kedai-kedai majlis pun warga asing boleh berniaga, dia orang boleh bekerja semua. Tapi kenapa tak ada tindakan semua? Tapi kalau kita rakyat Malaysia ni untuk berniaga, dia orang petikaikan. Ada yang peniaga ni ada 5-6 lesen, kedai majlis ada 1 lesen. Lepas tu dia sewa tapak kedai-kedai swasta luar ni. Kedai swasta kat luar, dia orang sewa tu under swasta. Dan dia orang tu bukan sewa dengan majlis. Dia orang nak sewa 20 kedai pun dia tak ada jadi masalah sebab dia orang nak berniaga. Betul kawan. Kat sini yang pendatang haram kat Kemang Island ni dah jadi satu lambakan. Kalau kita ingat balik sebelum ni ada satu operasi gempur yang besar-besaran dibuat oleh SPRM tentang pendatang haram pendatang haram yang meneroka tanah. Yang bagi meneroka tanah tu warga asing. Ini yang dapat meneroka tanah ni orang sini juga. Dia orang tak nak buat. Dia orang sekarang ni dengan cara yang mudah, dia orang terus saya pergi bagi kepada warga asing ni. Dia orang sewakan tanah-tanah kerjaan ni, tanah-tanah yang rizab kerjaan ni, dan warga asing menyewa buat projek, dia orang makan duit. Dan ada rasuah di dalam jabatan-jabatan kerjaan yang dia ada di Malaysia ni. Itu kalau kita check balik, kita google balik rasuah kita tu, dia akan keluar. Maksud dia kalau kita google je, saya tolong google kan, tahun bila ya, saya google ya.